Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat teman-teman digital marketer. Jumpa lagi dengan saya Rahman Junaidi dari Rahman Review. Dan di kesempatan video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat lebih jauh tentang video campaigner. Bagaimana sih cara ucapnya nih? Ya ini ya, video campaigner. Nah, itu nama softwarenya, susah sekali sebutnya. Nah, apa itu video campaigner ini? Dia adalah sebuah aplikasi web-based software yang berfungsi untuk membantu teman-teman membuat video sales yang interaktif. Sudah dilengkapi dengan virtual assistant yang akan mempromosikan produk yang teman-teman pasarkan secara live ya. Jadi mungkin teman-teman masih belum ada bayangan apa itu video campaign itu dan bagaimana bentuk hasilnya. Nah, untuk memudahkan teman-teman, saya akan memperlihatkan contoh ya, contoh salah satunya. Bisa teman-teman lihat biar nanti teman-teman ada bayangan. Mungkin teman-teman sering mendapatkan konten-konten seperti ini ya. Nah, ini. Di sini ini ada video, kemudian di sini ada presenternya. Kemudian di sini ada keterangan-keterangan yang bisa diganti-ganti ya, sesuai dengan seiringnya durasi video ini. Nah, inilah fungsi video campaigner ini. Dia membuat video yang interaktif, video sales yang interaktif seperti ini untuk mempromosikan apapun produk ataupun jasa yang teman-teman pasarkan. Kira-kira secara konsep dasarnya itu seperti itu. Nah, walaupun demikian, tentu saja masih banyak fitur-fitur yang lain yang ada di dalam campaigner ini yang bisa teman-teman explore dan manfaatkan. Nah, di sini apalagi ya? Saya akan melihat beberapa fitur yang mungkin teman-teman bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami. Nah, ini buatnya juga cepat sekali, kurang dari 5 menit sudah jadi. Ya, memang betul teman-teman tidak perlu skill teknis ataupun skill untuk membuat bot ya. Kemudian tidak perlu video editing. Kemudian tidak perlu video hosting juga. Nah, di sini custom video interaktif ya. Video sales bot. Nah, ini istilahnya. Nah, semua ini bisa teman-teman dapatkan di dalam video campaigner ini dengan harga yang sangat murah sekali. Nah, lain halnya jika teman-teman ingin menggunakan layanan-layanan premium seperti ini ya, otomatis teman-teman harus mengeluarkan biaya yang menurut saya tidak murah. Nah, di sini bisa kita lihat ya, biayanya berapa sih? 57, wah 42, wah mahal juga ini untuk komersial. Oke, tapi kalau teman-teman tenang saja, kalau teman-teman biasa kalau lihat video review software seperti ini dan bagus, silakan teman-teman coba cek di Rahman Review, biasanya ada. Dan khusus untuk video campaigner ini juga ada di Rahman Review. Cuma mungkin belum launching sekarang ya. Nanti next time kalau teman-teman butuh dan ingin menggunakan langsung saja. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat langsung ke dalam softwarenya biar teman-teman ada bayangan ya kira-kira seperti apa cara kerjanya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di sini. Oke, nah di sini ada tutorial, kemudian ada template ya, template and training, how to video, kemudian ada help, ini ada bonus. Kemudian di bagian kiri sini ada campaign. Oke, campaign. Kemudian di sini ada template ya, seperti yang tadi saya katakan itu template. Nah, di sini ada banyak sekali template yang bisa teman-teman pakai ya. Jadi berbagai macam niche dan bisnis, misalnya ini coffee shop, kemudian ini pizza, kemudian restoran, dental clinic, barbershop, ice cream, kemudian pet store, bakery, macam-macam. Gym, auto shop, nah ini untuk bengkel, kemudian ini salon, gift shop, kemudian furniture juga ada. Roof company untuk kontraktor mungkin ya, untuk tukang servis, reparasi. Kemudian ini ada hardware store juga ada. Kemudian banyak macam-macam lah. Nah, ini ya, kalau mau lihat previewnya bisa di sini aja ya. Untungnya preview tidak di save di Vimeo. Kalau di Vimeo berarti tidak bisa kita putar. Nah, di sini biarkan dia loading dulu ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, pride ourselves on offering quick and reliable same day tech repair services using high quality replacement. Jika sudah, langsung teman-teman bisa klik use template.
Untuk proses pengerjaannya sendiri sudah disiapkan tutorial lengkapnya ya. Tinggal teman-teman ikuti saja. Di sini saya hanya akan mengajak teman-teman untuk melakukan overview singkat saja. Nah, di sini ada integrasi juga. Integrasi ini di layanan autoresponder ya. Sayangnya dia tidak secara integrasi autoresponder ini sudah bagus ya email marketing, cuma kurangnya dia tidak menyediakan custom SMTP. Jadi hanya bisa digunakan di layanan yang ada di dalam sini aja. Seandainya ada itu layanan SMTP malah semakin bagus ya. Kemudian di sini ada analitik untuk melihat kinerja. Kemudian di sini ada payment setting yang terintegrasi dengan PayPal dan Stripe. Kemudian di bagian ini ada custom domain. Jadi video ini bisa teman-teman buat custom domainnya juga. Nah, di sini ya, by edit at DNS record. Nah, instruksinya juga silakan teman-teman lihat di sini aja. Kemudian di sini ada data sales ya. Makanya namanya video campaign. Jadi campaign-nya itu langsung action di sini. Kemudian di sini ada data leads. Kemudian di sini ada quiz. Nah, di sini ada team member. Kalau teman-teman agensi bisa menambahkan user di sini. Oke, di sini overview video. Nah, overview, nah Vimeo lah gini, harus pakai VPN. Kacau nih. Oke, tapi saya kira secara konseptual teman-teman bisa memahami ya apa itu video campaigner dan fungsinya untuk apa. Yang jelasnya ini sangat bagus sekali untuk teman-teman membuat video campaign secara profesional, tentu saja seperti itu. Oke, saya kira itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sukses selalu buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.